Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Umi, apa khabar hari ini? Umi doakan semoga sahabat-sahabat semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kehidupan, rezeki, kesihatan dan umur yang barakah, ya. Jadi hari ini sahabat Umi yang menonton channel Umi, Umi ucapkan terima kasih, dan yang support Umi subscribe, like dan share itu Umi ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Hari ini Umi akan kongsikan satu resepi yang Umi panggil sebagai kerabu kacang botol. Kacang botol ni Umi petik daripada pokok yang Umi tanam. Ada Umi tunjuk dalam video sebelumnya, video sebelum video ini. Jadi bahan-bahan yang Umi gunakan adalah kacang botol itu sendiri. Nama pun nak apa, kerabu kacang botol, mesti ada kacang botol kan. Kacang botol, kemudian Umi masukkan timun sebagai campuran dia. Kemudian bunga kantan ni Umi beli dan kemudian Umi bekukan supaya tahan lama. Sebab Umi tak mahu banyak kali keluar ke kedai kan. Kemudian Umi masukkan juga cili padi tak berapa banyak tapi pedas sangat. Kemudian sebiji bawang besar. Kemudian Umi akan gunakan perahan buah limau kasturi. Selepasnya tu kita akan gaul dan kita akan masukkan garam, gula dan sedikit secukup rasa. Bagaimana cara Umi buat, Umi akan tunjukkan nanti ya sahabat. Okey sahabat, Umi mula potong kacang botol. Umi pegang, nak potong satu-satu lambat kan. Jadi Umi pegang semua sekali ni, kemudian Umi potong. Okey, Umi tak tunjukkan bagaimana potong sebab Umi rakam sendiri susah nak tunjuk. Okey sahabat. Okey sahabat, semua bahan-bahan tadi Umi dah potong, potong halus. Ya. Timun, kacang botol, kantan, bawang, cili, dan ini limau ni Umi akan pegang nanti dalam bekas lah ya. Sekarang kita campur semua sekali. Kita campur semua ni. Kita keluarkan dulu apa nama limau ni sebabnya kita tak perlu lagi dia. So kita campurkan semua ni dalam satu bekas. Ya, kita dah letakkan satu bekas semua. Lepas tu kita akan pelakar asam limau. Maaflah ya sahabat Umi ya, pelakar sendiri, buat sendiri. Jadi kerang-kerang sikit lah. Jadi pelakar asam limau ikut selera lah ya. Nak masak macam mana ikut selera. Letakkan garam. Kemudian Kacau sampai rata ya. Rasalah sentawa apa tahu mana tak tahu mesti makin. Kurang gula, tambah gula sikit. Okey, tu gaul sampai habis. Okey sahabat Umi ya, inilah yang Umi namakan sebagai kerabu kacang botol anak-anak Umi lah. Orang lain buat cara lain mungkin, Umi cara Umi. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.